penuh nih yang kalau penuh nanti hijau lagi kayak tadi. Ini penuh. Nah, untuk perawatan baterai pak ya. Ini kan kalau masih baru kisaran 80-90% nanti kalau misalnya zaman dia di sini. Nah, zaman pencet yang tengah pak, berputar ini ya. Nah itu dua kali. Nah tempat menyalakan. Ini kan indikator baterai yang tengah. Nah atas speed. Nah speednya ini juga ada pengaturan. Ini yang dua ini yang paling kencang. 35 harinya. Kalau paling bawah saran 15-an 20. Di petik mana yang banter? Kan ada 3 speed. Itu paling rendah 20 ya. Terus? Di apa ini kalau? 3 speed pokoknya. Jadi bisa dirasakan, cuma bisa dirasakan. Ya. Nah, ini kalau misalnya mematikan ini ya, paling gambar kunci ya, terbuka. Itu satu kali pencet. Nanti dia pak. Nah, kalau nanti tak kirim ini, tapi agak sore ya. Kunci terbuka itu alarm. Pencet satu kali, alarm. Kalau bapak parkir di macet di Maret ya. Ini kan udah ada alarm pencet. Pengganti bisa nggak? Ini kalau nanti dipakai ya, orang pak, dia jalan beberapa langkah ke depan. Buat mematikan yang gambar terbuka tadi. Masih lali. Tidak gampang kak. Jadi gini, kayak buka anu. Ya, dua kali. Ya, muni. Nah, di batin ini. Lampu. Ini baterai. Iya, baterai. Berarti yang satu merah. Karena nanti tinggal gini pak, tinggal dua yang hijau. Mati dua sama persiapan ngecas. Soalnya kalau hijau mati semua, tinggal yang merah, larinya pelan nanti pak. Berat nomor hari ini. Berarti hijaunya 2. Nanti sisa 2 hijaunya. Nanti sama persiapan ini dipakai enggak apa-apa. Cuma sama persiapan harus misal mau dipakai jauh. Ya, kalau lokal pote. Kalau tinggal 2 sama buat dekat-dekat ya enggak apa-apa. Eh, enggak pada ikai man. Pokoknya kalau sebelum habis ngecasnya Pak pokoknya. Boleh, sebelum habis dicas. Kalau nanti kalau ngecas jangan terlalu over. Nah, kalau mau ngecas kalau dari 0 sampai penuh 6 sampai 8 jam. Iya, kalau dari 0 sampai penuh ya. Kan kalau semisal masih timbul ya 5 jam. Jangan terlalu overcharge. Maksudnya terlalu overcharge kan biasanya ada yang ngecas